Ada masalah pada pembacaan lot sel T23. Di sini menunjukkan angka -165 kg. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi problem solvingnya. Sebelum mulai, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng untuk notifikasi. Terima kasih. Untuk problem solving terkait abnormal selisih pembacaan pada lot cell, ada 8 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, cek level tangki. Pastikan bahwa isi tangki benar-benar kosong. Kedua, unlock PID agar kita dapat melakukan penyetingan pada panel. Ketiga, setting PID. Pilih menu setup, kemudian ganti angka sesuai dengan kapasitas tangki. Di sini kapasitasnya adalah 30 ton. Masuk ke menu resolusi, di sini kita gunakan adalah 5 kg. Kemudian kita save settingan tersebut. Kita kembali ke setup, kita lihat di sini display sudah menunjukkan angka 000 sesuai dengan T22. Jumlahnya ada 5 digit. Kemudian kita sesuaikan dengan display monitor. Pada display monitor menunjukkan angka 0 kg. Langkah keempat yaitu verifikasi dengan anak timbang. Kita mulai dari anak timbang 20 kg. Pembacaan pada panel dan monitor harus sesuai 20 kg. Kemudian 40 kg. Kemudian dilanjutkan dengan 60 kg. Setelah 60 kg, kita coba di 80 kg. Dengan catatan, monitor harus sesuai dengan panel. Setelah itu, kita coba dengan mengurangi beban. Dari 80 ke 60. Kemudian dari 60 ke 40 kg. Kemudian ke 20 kg. Kemudian yang terakhir tanpa beban 0 kg. Kemudian langkah kelima yaitu verifikasi dengan beban kejut. Di sini kita bisa menggunakan beban orang dengan cara naik kemudian turun pada stick load cell. Monitor harus sesuai dengan panel display. Setelah penyetingan PID selesai, langkah keenam, PID kita lock kembali.
Langkah terakhir atau langkah 8, kita verifikasi minimal sampai 30% kapasitas tangki. Jika pembacaannya sudah sesuai, maka penyetingan dianggap selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.